Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para pecinta syar'il Quran yang kami banggakan. Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia dan Australia, di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada lintang rendah dengan iklim tropika basah. Hal inilah hadirin yang membuat Indonesia dikenal dengan negeri seribu bencana. Bahkan sejak tahun 2005 UNESCO telah menempatkan Indonesia pada urutan ketujuh di dunia negara paling rawan bencana. Indonesia sering diguncang gempa, dilanda banjir, likuifaksi dan letusan gunung berapi. Di awal tahun 2020, gempa bumi di Sukabumi, Sinabung mendatuk lagi, erupsi gunung berapi, likuifaksi di Palu, Sulawesi, tanah longsor dan banjir di sejumlah wilayah NKRI. Untuk itu, membangun masyarakat sadar bencana demi masa depan Indonesia adalah judul syar'il Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi tampak kerusakan di darat dan di laut.
bahkan perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin yang mulia, makna Al-Fasad menurut Imam Qatadah dan As-Sadi sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 4, Al-Fasadu syirk wa huwa azhamul fasad. Al-Fasad adalah kesyirikan dan ia merupakan kerusakan yang paling besar. Lebih lanjut, Syekh Al-Qurtubi menegaskan, Al-Fasadu fil barri wa tahtu wa qillatun nadar wa dhahabul barakah. Al-Fasad adalah kekeringan, kurangnya tumbuh-tumbuhan dan hilangnya keberkahan. Wa anna al-fasada fil bahri iltiqa'u saydihi bidhunubi bani Adam. Kerusakan di laut adalah berkurangnya hasil laut karena dosa-dosa manusia. Profesor Dr. Muhammad Surai Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 10 halaman 78 memaknai Al-Fasad dengan kerusakan alam yang menimbulkan penderitaan bagi manusia. Dengan demikian hadirin, kejayaan yang dibangun oleh manusia di dalam bangsa laut, di desa dan di kota seringkali merusak alam yang akhirnya menghancurkan kehidupan. Ini jugalah yang ditegaskan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 21 halaman 94. Allah mengutus manusia menjadi khalifah, maka janganlah terpesona dengan bangunan bertingkat menjulang langit, karena tidaklah dikatakan pembangunan jika jiwa manusia jauh dari Tuhan. Tidaklah dikatakan kejayaan jika hidup tak berperi kemanusiaan. Betul hadirin, darat dan laut eksploitasi tanpa belas kasihan. Udara dicemari dengan asap kendaraan, asap pabrik, dan asap pembakaran hutan. Akibatnya, Indonesia dipenuhi kabut berbulan-bulan hingga asap menutupi negeri jiran. Pembabatan hutan secara liar hingga longsor menimbun pemukiman. Penambangan ilegal di sepanjang sungai hingga mendatangkan banjir bandang. Pembuangan limbah ke lautan membuat jutaan ikan mati keracunan. Inilah yang dilakukan manusia hadirin. Menguras hasil alam dengan kecelakaan, merusak ekosistem melampaui batas kewajaran. Kita yang membakar hutan ketika ISPA menyerang, kenapa kita salahkan Tuhan? Kita yang membakar hutan ketika longsor menerjang, kita bilang ini kemarahan Tuhan. Kita yang menimbun sampah di sungai ketika banjir bandang datang, kita bilang ini kehendak Tuhan. Sadarkah kita hadirin bahwa kita hanya menyalahkan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Na'udzubillah. Bima kasabat aydin nas ay bima amilu minal ma'asi. Kerusakan terjadi akibat perbuatan pelaku maksiat. Demikianlah dijelaskan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Mansur juz 11 halaman 606.
menurut Syekh Antawi Jawahari, dalam tafsir saintifiknya Al-Jawahir fi Tafsiril Quran, juz 14 halaman 77, penyebab kerusakan ada dua. Pertama, kerusakan akibat hawa nafsu manusia yang menyia-nyiakan tugas kekhalifahannya. Kedua, kerusakan akibat alam itu sendiri, seperti virus dan mikroba pembawa penyakit. Kini hadirin, kita telah diuji dengan virus kecil mematikan ini. Virus bernama Corona telah menjangkiti jutaan manusia. Virus bernama Corona telah merenggut ribuan nyawa. Virus bernama Corona telah menjadi pandemi dunia. Mari kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan Indonesia tercinta. Allahumma Maha benar Allah.
Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir di 8 halaman 175. Makna islahiha ada dua. Ijadu syair salihan, menjaga sesuatu agar tetap baik. Wajah lukuri salihan bitahdib, dan memperbaiki yang sudah rusak. Dengan demikian hadirin, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan alam, melakukan perbaikan dan menjaga kelestarian. Tidak saatnya lagi kita mencemari lingkungan. Tidak waktunya lagi kita bersalam. Mari kita saling mengingatkan. Mari kita bergandeng tangan. Wada'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya tidak akan terjadi suatu malapetaka kecuali akibat perbuatan dosa, dan tidak akan hilang malapetaka kecuali dengan taubat nasuhah. Demikianlah dijelaskan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari fi Syarhi Shahih Al-Bukhari jilid 3 halaman 443. Dengan demikian hadirin, mari kita bangun kesadaran masyarakat untuk mencegah bencana. Kita jadikan alam sebagai partner kehidupan kita. Jagalah kehidupannya. Jagalah kebersihannya. Dan nikmatilah keindahannya. Alam yang indah, anugerah menyebabkan kita dikenal sebagai laboratorium bencana. Penyebabnya bukan faktor alam semata, tetapi juga ulah keserakahan manusia. Kedua, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan bencana, kita jadikan alam sebagai sahabat agar memberikan banyak manfaat dan kita terhindar dari mudarat. Ketiga, pemerintah harus tegas memberi sanksi kepada oknum perusahaan tanpa diskriminasi, dan wajib untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari cintai bumi Indonesia. Ayo Indonesia kemampisian, ini praktis dan sentra sentaran. Vamos, Peter.